Dua gadis di bawah umur di Konawe Selatan diroda paksa oleh setidaknya 12 remaja pria. Dari pengakuan pelaku, kedua korban dikenalnya dari media sosial. Para pelaku meroda paksa kedua korban berkali-kali hingga korban mengalami luka di bagian vitalnya. Wakil Kepala Kepolisian Resor Kendari Kompol Alwi mengatakan, kedua korban baru berusia 14 tahun dan merupakan warga Konawe Selatan. Aksi pelaku dilakukan di Gunung Merah, Desa Boroboro, Kecamatan Ranomoto, Kabupaten Konsel, Provinsi Sultra, pada September hingga Oktober 2021 lalu. Korban pertama dilecehkan 6 remaja hingga 11 kali secara bergilir, sementara korban kedua dilecehkan secara bergiliran oleh 8 pria hingga 19 kali di tempat yang sama. Berdasarkan pengakuan seorang pelaku, Kompol Alwi menuturkan bahwa mereka mengenal korban dari media sosial. Pelaku AA lantas mengajak korban bertemu pada September 2021. Pelaku kemudian mengajak kedua korban ke Gunung Merah, Desa Boroboro, Kecamatan Ranomoto dan melakukan pelecehan di sana. Aksi keji para pelaku kemudian terungkap setelah seorang korban mengalami pendarahan di bagian alat vitalnya. Sampai akhirnya pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menangkap 8 pelaku pada akhir Oktober 2021. Sebagai barang bukti, penyidik Polres Kendari juga telah menyita pakaian dalam wanita dari tangan korban. Kedelapan tersangka tersebut adalah I, RF, SJ, MW, MM, R yang masing-masing berusia 19 tahun, sementara A berusia 17 tahun dan AA 18 tahun. Hingga saat ini ada 4 terduga pelaku lain yang masih buron dan sedang dalam pengejaran aparat kepolisian. Korban sendiri diketahui mengalami trauma setelah mengalami aksi pemerkosaan tersebut. Kedelapan remaja laki-laki ini dijerat dengan pasal 81 ayat 2, junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!